Kejaksaan Agung menegaskan 109 ton emas yang beredar terkait tata kelola komoditas emas PT Antam periode tahun 2010-2021 adalah asli. Meski emas tersebut asli, namun proses pemberian stempel merek Antam dan perolehannya merupakan ilegal. Ketut pun memberikan contoh emas ilegal tersebut dapat diperoleh dari penambangan liar hingga bersumber dari luar negeri. Namun ia memastikan kadar emas ilegal itu sudah sesuai standar. Ketut pun menjelaskan terdapat verifikasi dalam perolehan emas. Ada jumlah tertentu agar tidak mempengaruhi suplai dalam negeri. Dalam kasus ini telah ditetapkan 6 tersangka dari pihak PT Antam. Mereka pernah menjabat sebagai mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam. Ketut mengungkapkan saat ini masih dilakukan pendalaman terhadap para tersangka. Sebelumnya, menurut Direktur Penyidikan Jambitsus Kejagung Kumtadi, 6 tersangka itu telah menyalahgunakan kewenangannya. Dikatakan mereka melakukan aktivitas manufaktur ilegal, melakukan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan PT Antam. Padahal, pelekatan merek Antam tidak bisa sembarangan dilakukan tanpa adanya izin ataupun kontrak kerja. Kumtadi mengatakan seharusnya PT Antam mendapatkan pembayaran biaya karena memiliki hak eksklusif. Atas pelanggaran yang dilakukan ke-6 tersangka, mereka dijerat pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 KUHP.